Hai sahabat semusku, semangatmu, semangatku. Selamat datang lagi di channel Wirta Kunil Kunil. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau panen jengkol. Nah, teman-teman, jadi ini dia pohon jengkolnya. Tuh. Oke, jadi sekarang aku ini membawa ini dia untuk wadahnya nanti. Ini kalau tempat aku namanya kunyu. Oke, bukan kunyuk ya, kunyu. Oke guys, jadi karena ada yang manjat, jadi ini buahnya sudah pada jatuh. Itu dia di atas ada yang manjat tuh, tinggi sekali. Ini dia guys. Nah ini buahnya sudah pada jatuh karena sudah diambilin. Oke, nih banyak nih. Jengkol ini udah tua-tua guys. Ini udah banyak. Bisa dibikin sambal nanti kalau udah nyampe rumah. Nih jengkol nih. Oke teman-teman, jadi sudah dapat satu kunyu ini. Banyak sekali. Jadi ini banyak banget nanti manfaatnya, bisa di sayur, bisa buat lalap, bisa di sambal. Oke, sekarang kita bawa pulang. Ini kurang lebih berapa ya? 30 kilo. Berapa? 30 kilo ya? Oke teman-teman, jadi ini kurang lebih 30 kilo. Angkat. Oke, kita bawa. Wih, berat sekali guys. Nah. Mantap bro. Panen jengkol. Nah, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan motor itu untuk bawanya. Ke depan ya, mana? Baca. Ah. Ini dia guys, jengkol. Oke, teman-teman, kita meluncur balik ke pondok durian. Teman-teman, jadi kita sudah sampai nih. Panas.
Aku ingat. Gimana? Asing. Wih, gitu. Mau coba? Nah, teman-teman, satu kunyu tinggal dikupas lagi. Habis dikupas bisa disayur pokoknya ini. Oke, teman-teman, jadi setelah kemarin aku habis panen jengkol dan ini udah pagi-pagi banget, masih di kebun durian, dan aku langsung masak nasi lalu bikin sambal jengkol kemarin yang dipanen. Ini dia sambal jengkol udah jadi dan ini nasi. Jadi aku pagi ini sarapannya itu cuma menggunakan sambal jengkol sama nasi, teman-teman. Oke, langsung aja, bismillahirrahmanirrahim, amin. Nah, mantap nih, lihat nih. Aku coba dulu sambal jengkolnya, review sambal jengkol sendiri ya. Wow, ternyata sambal jengkol yang aku buat mantep. Menurut aku sih campur nasi enggak, tapi enak karena jengkol ini digorengnya pas. Terus asin, manisnya balance, terus pedesnya itu tidak terlalu pedes, teman-teman. Oke, lanjut makan. Alhamdulillah. Oke, guys, jadi sekian dulu video kali ini. Maaf kalau videonya gini-gini aja, cuma panen jengkol, masak lalu makan sambal jengkol. Karena saat ini kalian sudah tahu kesibukan aku, yaitu merawat sawit ibuku. Jadi aku bikin konten di sela-sela luang waktu saat istirahat dari kerja di kebun ibuku, teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah dukung channel ini, yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat selalu, rezekinya lancar dan bahagia, teman-teman. Jadi sekian dulu video kali ini. Kalau suka jangan lupa kalian like, bagi yang belum silahkan kalian subscribe, dan kalau kalian berkenan silahkan kalian share video ini ke teman-teman kalian. Oke, teman-teman, sekian, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.